Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Toraja, edisi Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi yang indah ini kembali kami bersyukur dan berterima kasih hanyalah kepada-Mu. Oleh karena kasih setia Tuhan, rahmat dan pertolongan Tuhan yang senantiasa kami alami dan rasakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, jika sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak, hari yang baru, kehidupan yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi ini kami akan membaca, kami akan merenungkan firman kebenaran-Mu. Buka hati dan pikiran kami, buat kami mengerti akan kehendak-Mu lewat firman ini, dan mampukan kami ya Tuhan untuk mempraktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, kami datang kepada-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Amsal, pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lewat renungan harian Toraja pada pagi hari ini diberikan tema faedah hikmat. Faedah hikmat. Patunna kakinan. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hidup terlalu sayang untuk dilalukan begitu saja. Sebab hidup itu bukanlah pilihan. Saat menjalani hidupnya, terkadang manusia melakukan pilihan. Ingat bahwa hidup ada karena Tuhan mengizinkannya. Bagaimana supaya hidup ini tidak sia-sia? Kita sebagai manusia harus merespon hikmat secara tepat. Salomo memberikan pengajaran yang membuat hidupnya berguna atau berfaedah atau memiliki tujuan. Pertama, memperhatikan firman Tuhan sebab firman Tuhan memberikan hikmat dan membuat sampai pada keselamatan. Kedua, rajin berdoa. Bahkan senantiasa berdoa supaya beroleh pengertian dan kepandaian. Ketiga, bersedia bersusah payah guna memperoleh hikmat, seperti orang yang mencari perak, mengejar harta terpendam. Jadi hikmat tidak selalu mudah didapatkan, harus dicari. Begitulah proses yang dialami manusia supaya dapat tiba di tujuan, yaitu beroleh hikmat itu sendiri. Hikmat dalam Alkitab adalah kemampuan orang untuk mengikuti kehendak Allah. Kemampuan tersebut berasal dari Allah. Hikmat demikianlah yang memberikan pengertian takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Situasi inilah yang mencerminkan kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Dalam persekutuan dengan Allah, manusia tahu cara menyembah Allah secara benar dan memiliki kesaksian tentang hidup yang mengasihi Tuhan setiap hari. Sangat disayangkan, tidak banyak yang mau bersusah payah untuk memperoleh hikmat. Dapat kita lihat sehari-hari, ketika orang tidak beruntung, maka ia akan mempersalahkan Tuhan. Ketika menderita, ia memaki-maki Tuhan, dan seterusnya. Sebagai orang beriman, mestinya tahu manfaat hikmat dan merespon hikmat secara tepat supaya hidup bermakna, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi yang indah ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk menyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, mempraktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari tentang hikmat daripada Tuhan. Bapa di surga, pada pagi ini kami datang kepada-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami, apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan. Kami mohon kepada-Mu, biarlah Engkau Allah yang baik, Allah yang berkuasa, yang akan menuntun hati, pikiran, dan tingkah laku kami, serta tutur kata kami. Biarlah semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami, ampunilah kami. Ini kami Tuhan yang datang kepada-Mu. Memohon anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Thank you.